Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Direktur Bina Ideologi. Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Dijen Polkum Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati, Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat. Yang kami hormati, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Yang kami hormati, para narasumber, Bapak Dr. Hati Ratiana telah hadir. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, serta para pelajar yang berbahagia. Disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan hadir pada acara pembukaan webinar pemantapan Bapak Ibu yang berbahagia serta adik-adikku, mengawali acara pada pagi hari ini marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita ikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haridin dimohon berdiri. Bali. Bapak, Ibu, Guru, serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Asi Nurhanmani MSI. Pada Bapak, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua yang saya hormati. Direktur Bidang Biologi Karakter Kawasan Pertapaan di Polkum Kemendagri, Bapak Dr. Dr. Wisnu Setiawan, MM. Yang saya hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Dr. Andres Topan Bakri MSI. Yang saya hormati Pak Slamet, SPDPD selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat. Dan para resumen Alhamdulillah, Pak Dr. Haji Ratun sudah hadir juga. Pak Haji Sajat sudah akan gabung. Pertama, tentunya sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir bersama di ruang webinar ini dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi bangsa, membangun karakter anak bangsa yang berjauh Pancasila, angkatan pertama tahun 2022, dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa daya manfaat. Izinkan saya melaporkan sebagai berikut, maksud dan tujuan kegiatan ini dalam rangka memberikan sosialisasi pemahaman siswa siswi SMA Negeri di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat terkait dengan nilai luhur Pancasila dan insya Allah nanti akan dibekali ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait pemantapan karakter dan jiwa Pancasila dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan tentunya di era pandemi ya kita tahu bersama belajar di ibu kota Alhamdulillah sudah mulai kegiatan PTM Pak Kaban dan kelihatannya ini kumpul semua mudah-mudahan saja di tengah-tengah suasana Ramadan ini tetap semangat Pak Kaban. Peserta pada pagi hari ini adik-adik eh, dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, SMA Negeri 25 dan SMA 30 dan kemungkinan itu akan bertambah Pak. Targetnya 100 gitu kan. Narasumbernya alhamdulillah sudah hadir Pak. Tentang kita Pak Direktur sudah hadir, Pak Doktor Ratun sudah hadir dan mohon perkenan kepada Pak Kepala Badan untuk membuka sekaligus memberikan arahan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Demikian Pak yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon di mohon maaf saya akhiri bila hitopik. Walidah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Selamat, MPD, MPD kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Taufan Kahri MSI, Kepala Kes Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para narasumber Bapak Dr. Andes Derajat Wisnu Setiawan MM, Direktur Bidang Ideologi, Karakter, dan Wasbang di Polkum Kemendagri. Bapak Hadi Suhandi, Motivator, dan Bapak Dr. Haji Rationo, Akademisi. Yang saya hormati juga, <tuh> Para kepala seksi, suku dinas pendidikan wilayah satu Jakarta Pusat, para pengawas, para kepala sekolah, dan tentu yang saya banggakan, anak-anakku, siswa SMA di lingkungan suku dinas pendidikan wilayah satu Jakarta Pusat, dan seluruh hadirin yang ada pada ruang Zoom yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi berbagai nikmat, wabil khusus nikmat sehat, sehingga rencana webinar pagi hari ini dapat terlaksana dan insya Allah sampai akhir acara nanti tidak ada gangguan yang berarti. Saya selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat yang pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan mengucapkan rasa terima kasih atas terselenggaranya Acara webinar peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila angkatan 1 tahun 2022 yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta. Tentu acara ini akan mempunyai makna kepada anak-anakku, tentu saja hari ini, hari pertama masuk pembelajaran PTM, setelah kita menikmati libur awal puasa. Nah, hari ini anak-anakku pelajarannya agak berbeda. Kalau biasanya anak-anakku belajar di ruang kelas dengan narasumber Bapak dan Ibu, kali ini narasumber-narasumber yang kompeten di bidang peningkatan pemahaman ideologi bangsa telah dihadirkan. Oleh karena itu momen ini harus anak-anak manfaatkan untuk bisa memperoleh pengalaman, memperoleh pengetahuan dan mungkin juga memperoleh keterampilan di dalam memahami bagaimana bangsa Indonesia ini harus tegak, oleh karena itu kegiatan hari ini sesuai juga dengan uh, tujuan yang sudah lama kita tanamkan. Di dalam proses pembelajaran, kita mengenal pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan hari ini harus bisa dimaknai lebih dalam. Dan tentunya, saya tidak menginginkan kepada anak-anak hanya sampai pada pengetahuan melalui webinar ini, tetapi lebih jauh dari itu, anak-anak bisa mengimplementasikan di dalam aktivitas, baik di sekolah, di rumah, maupun pergaulan, sesama pelajar dan di lingkungan masing-masing, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saat ini kita memang sedang menerima tantangan. Tantangan yang pertama, kita masih berada di era pandemi COVID-19, walaupun uh, tren atau dinamikanya sudah membaik, dan DKI Jakarta masih berada di PPKM level 2. Tantangan berikutnya, kita juga sedang berada di era industri 4.0 di mana transformasi digital ini telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pola pikir dan budaya kerja kita harus juga bisa menyesuaikan dan tetap harus mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang sudah di Tetapkan di dalam sistem pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, takap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tentunya Bapak dan Ibu ini menjadi sebuah tantangan kita karena memang kita dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang selalu terjadi di setiap saat yang kita mungkin tidak bisa menduga akibat adanya perubahan-perubahan global yang terus-menerus akan melewati masa-masa yang kita akan lalui bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengutip dari Profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini mempunyai ciri-ciri, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oleh karena itu, dihadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di dalam pembentukan karakter bangsa ini. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila tidak sekedar menjadi tulisan di buku-buku ataupun di WAWA, tetapi betul-betul sosok profil pelajar ini bisa nyata, khususnya anak-anakku yang berada di wilayah suku dinas pendidikan satu Jakarta Pusat. Kepada para narasumber, terima kasih telah hadir dan inilah anak-anak kita semua yang memang perlu terus kita bekali dengan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk menghadapi dinamika kehidupan global saat ini. Kepada fasilitator, host, moderator serta tim dari Kesbangpol saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kepada para kepala sekolah atau guru yang mendampingi anak-anak ini juga saya ucapkan terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Selamat atas sambutannya. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar pada yang terhormat Bapak Dr. Andrus Bakri ya MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bagaimana kita mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila. Yang saya hormati sahabatku Pak Derajat Wisnu Setiawan, Pak, selamat datang di tempat kami. Adik-adikku sekalian dan para pelajar sekalian, Pak Wisnu dengan kesibukannya mau hadir di studio kita hal yang luar biasa tepuk tangan buat beliau nih ya. kemudian sahabatku Pak Selamat waduh Pak Selamat luar biasa sudah lama nggak ketemu Pak Selamat sehat Pak Selamat aduh ya, alhamdulillah aduh senang betul karena sudah sudah <laughs> udah jarang ketemu di masjid ternyata udah ke Jakarta Pusat yang saya hormati dua orang narasumber saya yang luar biasa juga satu adalah Dr. Ratyono. Beliau ini orang tua kami di Badan Kesbangpol sekaligus guru sungguhan Pak Pak Selamat. Beliau ini guru saya yang masih ganteng terus Pak. Nah, ini mulutnya yeah. udah ubanan tapi gurunya masih ganteng luar biasa ini. Tepuk tangan buat para Pak guru ya. itu enggak ada, nah. karena guru itu enggak ada mantan, Pak. Ya, benar, benar. Makasih, Pak. Selamat, Ini, enggak. Ini, ini, nah, ini kalau, ini, kalau, makasih. kalau teman, kalau teman, ada mantan, teman, tapi kalau guru enggak pernah mantan, Pak. Ya, Selamanya, ya, makasih nasihatnya, Pak. Selamat, aduh, ntar saya rubah kalimatnya. Pak, selamat, Pak. Ration ini, uh, ketika menjadi guru muda, di SMA 7... Beliau mengajar saya ketika itu saya kelas 3 SMA. Ya, dia tetap ganteng aja. Saya sudah menua nih, Pak. <laughs> ya. Gitu Pak Selamat historisnya. Kemudian sahabatku Pak Hadi saja, Hadi saja. Terima kasih, mudah-mudahan sudah bergabung para guru, para adik-adikku sekalian yang saya banggakan, terutama dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 7, di mana saya dulu pernah belajar di sana, kemudian SMA 25 dan SMA 30. Terakhir yang paling hebat sahabatku Pak Asik nih, kalau tanpa beliau, para Tiono, nggak ya. mungkin ada kegiatan ini. <laughs> ah, beliau gergetan betul tentang laporannya kepada saya. Pak Wisnu, Pak, para Tiono, dan Pak Asik melaporkan kepada saya, Pak Topan, ini dari hasil survei LSI, kenapa sih anak-anak kita pemahaman tentang kepancasilaannya Pak Slamet terus menurun? Di tahun lalu 2017 masih 85 persen mereka paham. Kemudian di tahun 2018 jadi 81, 2019 79, dan yang paling perawan di tahun 2020 sebelum covid nilai kita di dalam hasil survei ASI adalah 75% berarti ada 25% anak-anak kita tidak paham terhadap proses karakterisasi kepancasilaan bayangin tuh kalau penduduk Jakarta 10 juta 25% hilang berarti 2,5 juta orang tidak paham Pancasila. Kalau di dunia pendidikan Jakarta Pusat ada 90 ribu orang, maka kurang lebih ada 25 ribu orang tidak paham Pancasila. Itu suatu tragis betul bagi kita di Badan Kias sebagai agen dari development pengembangan Pancasila. Nah, untuk itu kita minta bantuan kepada semua stakeholder, terutama guru-guru sekolah, anak didik, yuk kita bantuin bagaimana proses sosialisasi kepancasilaan itu diketuk tularkan dari guru, murid, dan seluruh stakeholder yang ada. Karena di Pancasila itu seperti yang digambarkan profil pelajar Pancasila adalah Semangat juangnya, Pak Selamat. Nah, kita akan kehilangan warna ketika semangat juang kita menurun. Kedepan, kita akan menjadi bangsa yang terkalahkan di bidang ideologinya karena penetrasi ideologi-ideologi lain -ideologi masuk tanpa sadar ke ruang dapur kita, ke dalam rumah kita, tanpa Assalamualaikum Perhatikan, Pak Selamat. Atau teman-teman yang lain Betapa ideologi atau paham-paham Kebudayaan dari saudara kita Di Korea itu Masuk melalui Pintu-pintu media filmnya Yang akhirnya Mewarnai anak-anak kita Bahasa Asong hayo uh, Sudah lazim diterjemahkan Oleh anak-anak kita Dan ibu-ibu rumah tangga Senang benar tuh nonton film Korea Ya boleh lihat ya hmm. Jadi, intervensi masyarakat Korea kepada kita sudah luar biasa dalamnya. Nah, untuk itu, kita perlu bertahan. Salah satu bertahan adalah menanamkan pandangan-pandangan tentang ideologi kepancasilaan, bukan saja pada anak SMA, tapi pasti barangkali kita harus undang guru-guru taman pertama atau PAUD kita ajak ngobrol bagaimana sih mereka mengembangkan suatu nasionalisme yang tumbuh dari dini. Saya dengan para teono diajarkan pan ini kita lagi nggak punya waktu itu covid lagi nggak ada dana para teono nekat bersama saya datang ke sekolah-sekolah memohon bantuan untuk upacara bendera ternyata ini menjadi penting Semangat itu harus ditularkan. Barangkali nanti ke depan Kesbang harus jalan-jalan Pak Asik saya mengajak Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres menjambangi sekolah upacara di sekolah. Barangkali anak-anak kita lihat, uh oh, inilah pemimpin-pemimpin kita yang punya karakter untuk bisa ditiru anak-anak kita ke depan kehilangan figur pak kehilangan figur yang trustnya amat tinggi kehilangan kepercayaan kepada sebuah figur jadi ke depan tugas Pak Asik menjadi berat dengan mengundang guru-guru PAUD itu pendidikan anak usia dini dengan eh anak-anakku sekalian apa ini itu bendela mela putih Pak guru Bu guru nah dengan simbol seperti itu, kami yakin anak-anak mulai usia lima tahun di bawah itu, yang lagi golden eyes itu, otaknya lagi cemerlang, akan menangkap simbol-simbol dari negara Republik Indonesia yang besar ini. Jika negara ini menjadi besar, dan kemudian pemudanya nanti akan kuat, tetangganya pasti takut ya Pak Selamat ya orang manusianya banyak 270 juta ya Pak Wisnu ya. Nah, kalau orang-orangnya kuat maka tetangga-tetangga itu tidak meremehkan tentang kekuatan Indonesia. Saya minta tolong kepada para guru didik anak-anakku sekalian, ayo yuk kita kembangkan nilai-nilai juang ini dengan menampilkan profil Pancasila memang mudah diucapkan tapi agak sulit dipraktekkan. Contohnya ini kalau kalimat ada iklan TV nih. Cintailah produk-produk Indonesia. Coba nanti lihat sepatu Anda. Apakah sepatu Anda tuh buatan mana? Dari hal yang kecil kita akan melihat menjadi hal yang besar. Dengan mengkonsumsi produk dalam negeri kita akan membantu negeri ini jauh lebih kuat, ya. Gitu ya, Pak Asik Ya, mungkin e, profil pelajar Pancasila akan dijelaskan oleh para narasumber dan Pak Wisnu. Ma, mari kita sambut dan kita greget. Pantunnya begini: "You beli, belanak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau datang ke sekolah, ingat Pancasila lebih dahulu." Gitu, jadi. Pantun ini harus diingat sebagai sebuah noise bagi kita untuk mengembangkan Pancasila ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mau mendengarkan suara dari badan Kes Bangkol. Dan saya yakin ini akan diketuk tularkan terus-menerus untuk anak didik kita di masa depan. Terima kasih dengan mengucapkan kalimat sakti Bismillahirrahmanirrahim kegiatan dari peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila. Angkatan pertama saya nyatakan dibuka. Burung Cendrawasi dari Papua, terima kasih buat semua. Wabilai Taufiq Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufan Bakri. Sebelum kita memasuki acara pemaparan, sebagai rasa syukur kita, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Juli. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh peserta, izinkan doa akan saya pandu menurut agama Islam. Untuk yang lain berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad shalatan takunu lakarida Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami agungkan asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena engkau zat yang maha mulia, kami tadahkan tangan kehadiratmu ya rohim. Karena engkaulah yang maha mengabulkan doa dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang kau anugerahkan kepada kami di bulan penuh barokah, bulan Ramadan. Sehingga kami dapat mengikuti acara peningkatan pemahaman ideologi bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila Angkatan 1 tahun 2022. Semoga rahmat, petunjuk, dan ridomu senantiasa menyertai kami. Ya Allah, ya Jabar, yang maha berkuasa. Sinarilah hati kami dengan kesejukan hidayamu. Sinarilah pikiran kami dengan keindahan ilmumu. Bukakanlah pintu hikmamu. Dan tebarkanlah kasih sayangmu kepada kami. Jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami, menyatukan hati, gerak, dan langkah kami dalam upaya mensinergi dan kolaborasi untuk menjadikan kami duta Pancasila yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami bisa menjadi suri toladan dalam keluarga dan masyarakat. Rabbana atina fid dunia hasanah, wafil rakti roti hasanah, wa kina aja benar. Walhamdulillahirobbilalamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Juli. Sebelum kita beranjak penyampaian materi, kami mohon berkenan kepala badan tetap di tempat. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu Guru serta para pelajar untuk membuka kamera karena akan diadakan sesi foto bersama. siap ya, adik-adikku sekalian? Baik, kita mulai sesi foto bersama ini. Iya, silakan dibuka kameranya. Iya, tiga, dua, satu. Iya, selanjutnya, slide kedua. Tiga, sekali lagi kami mohon videonya dibuka. Di adik adikku sekalian, untuk mengaktifkan videonya dan kameranya. Tiga, dua, satu. Ya, masih ada. Ya, selanjutnya. Adik. Tiga, dua, satu. Ya, sekali lagi. Sekali lagi videonya diaktifkan. Iya. Tiga, dua, satu. Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kita akan segera memasuki rangkaian acara inti yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Eis Rahmawati, Master Pendidikan dari SMA 66. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1, Bapak Slamet, SPD, MPD. Saya selaku pembacara, mohon maaf lahir dan batin. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Ais. Terima siap. Terima kasih, MC, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua salam Pancasila. salam Pancasila Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Andre Taufan Bakri MSI Yang kami hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat Bapak Haji Slamet SPD MPD yang kami hormati Bapak Dr. Anas Muhammad Asyik Nur Hilmani MSI Kepala Bidang Bina Was Bank Kesbang Port Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati para narasumber kita yang pertama Bapak Dr. Anas Raja Wisnu Setiawan MM Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang di Polpum Kemendagri yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rationo Pengurus Keluarga Pramuka DKI Jakarta dan Akademisi, Yang kami hormati Bapak Hadi Suhandi Saja, Motivator Sangsurya Institute Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pendamping, Serta yang kami hormati peserta dan panitia webinar Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila, Angkatan 1 Tahun 2022 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elis Dijin Rahmawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, kami ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta yang telah menghadiri acara webinar Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dalam Rangka Membangun Karakter Anak Bangsa yang berjiwa Pancasila, Angkatan 1 Tahun 2022. Boleh di-unmute uh, peserta webinar ke Monas sambil mabar. Para peserta webinar, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, uh, ini ada salam Pancasila. Ketika disebutkan salam Pancasila, maka tangannya diangkat ke atas, ya, seperti ini dan dijawab salam Pancasila. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat pagi. pagi. Merdeka. 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 Salam Pancasila. Salam. Salam, Salam Pancasila. Salam. 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 Baik, luar biasa aplaus untuk seluruh peserta yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyebab berosotnya sikap nasionalisme pada diri anak bangsa karena berkembangnya zaman globalisasi, yaitu rasa nasionalisme di kalangan generasi muda semakin memudar. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia. Sehingga karakter nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini dalam diri anak bangsa agar dapat menjadi manusia yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Negara Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Sikap nasionalisme juga harus dibarengi dengan usaha untuk memahami Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang mengandung nilai-nilai nasionalisme yang harus ditanamkan pada diri anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memahami Pancasila tersebut, maka dapat tumbuh karakter nasionalisme. Nasionalisme tidak terlepas dari dorongan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Untuk itu, perlu adanya penanaman pendidikan karakter kepada diri setiap individu, khususnya para generasi muda. Salah satu pendidikan karakter yang dapat dilakukan adalah melalui webinar yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dengan tema Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dalam rangka membangun karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila yang mana pada webinar kali ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh para narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa dan ahli dalam bidangnya. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa ketentuan agar acara dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Yang pertama, untuk seluruh peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika acara berlangsung dan untuk peserta wajib untuk menyalakan videonya. Materi akan disampaikan secara panel dan kepada pemateri kami beri waktu 25 menit untuk memaparkan materinya. Yang ketiga, di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan pada room chat Zoom dengan format menyebutkan nama underscore sekolah underscore pertanyaan ditujukan kepada pemateri siapa. Dan pertanyaan dibuka mulai dari pemaparan materi satu hingga selesai. Satu pertanyaan yaitu untuk satu pemateri. Baiklah langsung saja kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi pertama mengenai pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anas Derajat Wisnu Setiawan MM selaku Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan di Kemendagri. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama beliau Dr. Andes Raja Wisnu Setiawan MM. Beliau lahir di Boyolali 26 September 1964. Jabatan beliau Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Instansi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Riwayat pendidikan beliau S1 Geografi Universitas Gajah Mada, S2 Magister Manajemen. Alamat rumah, Pemulang, Kota Tangerang Selatan. Dan itu tadi merupakan CV beliau. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pagi Apa kabar Bapak? Sehat? Sehat, luar biasa. Baik. Saya ada pantun dulu untuk Bapak nih. Pagi-pagi olahraga wusu, ditemani musik lagu rindu. Salam, Salam kenal Bapak Raja Twisnu, kami siap menerima ilmu. Baik. Langsung saja kepada Bapak Raja Twisnu untuk menyampaikan materinya mengenai pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan guna mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dalam waktu 25 menit ke depan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Ibu Ace, yang menjadi moderator pada pagi hari ini, yang kami hormati, Pak Rationa, yang menjadi rekan kami dalam uh, webinar ini, sebagai narasumber, juga narasumber yang lain. Uh, untuk yang pertama, saja kami ucapkan uh, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran uh, Badan Kesbangpol uh, Provinsi DKI Jakarta, yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat luar biasa ini dan ini menjadi sangat penting. Karena literasi terkait dengan bagaimana internasiasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ini harus terus digelurakan, harus terus diinternasikan uh, dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk anak-anakku uh, para pelajar. Jadi akan kami sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Ibu para Kepala Sekolah, Guru Pendamping dan juga anak-anak para pelajar se-Jakarta Utara yang kami banggakan. Jadi pada kesempatan uh, webinar ini kami di uh, diberikan mandat oleh uh, panitia untuk menyampaikan bagaimana nilai-nilai uh, Pancasila dan karakter uh, wawasan kebangsaan ini harus dimiliki oleh setiap anak didik kami anak didik kita semua termasuk para pelajar ini untuk menyikapi bagaimana pemilu tahun 2024 yang merupakan pemilu serentak ini menjadi sangat sukses, kondusif dan aman. Dan itu saja memerlukan partisipasi kita semua. Dan pilihan topik ini tentu saja menjadi sangat e, tepat karena anak-anakku pasti pada tahun 2024 merupakan pemilih pemula, yaitu pemilih yang merupakan baru pertama kali menggunakan hak suaranya untuk kemudian e, dalam pesta demokrasi ini dan ini menjadi sangat penting bagaimana kemudian anak-anakku nanti dapat terlibat aktif, dapat kemudian e, juga menciptakan terlibat dalam menciptakan pemilu yang kemudian kondusif, aman, tidak ada perpecahan tidak ada konflik dan itu saja akan menghasilkan para pemimpin bangsa kita ini yang uh, berintegritas. Dan untuk yang pertama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu unit kerja kami di Kemendagri yang itu uh, saja merupakan salah satu kementerian yang kemudian diberikan tugas oleh uh, pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas uh, terutama juga di bidang pembinaan ideologi pancasila karakter dan wawasan kebangsaan ini. Kegiatan ini program-program kegiatan ini diemban oleh Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Di mana Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan ini e, merupakan salah satu unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yaitu unit kerja setingkat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kegiatan-kegiatan di bidang-bidang ideologi pancasila, karakter, dan wawasan kebangsaan merupakan salah satu e, kegiatan yang kemudian diselenggarakan oleh presiden yang merupakan salah satu urusan pemerintahan umum ini. Ya, lanjut Mas. Nah, e, anak-anakku serta e, para peserta webinar yang kami e, banggakan, saja kenapa kemudian persatuan dan kesatuan bangsa ini harus tetap dijaga? keutuhannya di bumi pertiwi ini di mana tidak boleh ada ancaman apapun termasuk adalah ancaman-ancaman akibat dampak dari uh, pemilu ini. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah suatu hal yang kemudian harus tetap kita jaga karena apa? keberagaman atau kemajemukan merupakan ciri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara kita ini terdiri dari hampir 17.000 pulau. Ada lebih dari kemudian uh, suku bangsa yang nassi Mas yang terima uh, ada lebih dari 1340 suku etnis yang mendimai negara kita ada enam aliran agama dan yang di peluk oleh masyarakat kita jadi keberagaman-keberagaman inilah yang kemudian merupakan salah satu perkat merupakan salah satu pemersatu dari negara kesatuan Republik Indonesia ini jadi keberagaman ini adalah Takdir dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang harus kita syukuri dan harus kita jaga persatuannya, sehingga di tengah-tengah banyaknya muncul isu-isu yang mengancam persatuan dan kehidupan bangsa, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu harus kita pegang teguh sampai akhir zaman nanti. Ya, lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja kenapa kemudian eh, persatuan dan kesatuan bangsa ini harus kita, kita jaga. Karena kita harus mewujudkan, harus mencapai cita-cita bangsa atau visi bangsa Indonesia yang kemudian tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu menjadi bangsa yang seperti apa? Yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, salah satu hal untuk kemudian dapat dicapai cita-cita ini adalah kita harus bisa membangun demokrasi yang berkualitas. Jadi pemilu yang kemudian berkualitas itu adalah suatu upaya-upaya yang untuk membangun demokrasi yang berkualitas ini juga. Dimana salah satu hal untuk mencapai membangun demokrasi yang berkualitas adalah tercapainya visi bangsa kita ini. Nah, untuk membangun demokrasi yang berkualitas ini itu saja ini memerlukan peran penting setiap elemen masyarakat termasuk anak-anakku sekalian sebagai warga bangsa yang nanti akan berperan, terlibat untuk Memberikan suaranya di dalam pemilu sebagai bentuk dari pembangunan demokrasi yang berkualitas ini, dan salah satu yang peran penting adalah peran partai politik itu sendiri, penyelenggara pemilu yaitu KPU Bawaslu, serta unit-unit penyelenggara pemilu yang lain, dan juga media massa, di mana peran-peran dari partai politik penyelenggara pemilu dan media massa ini menjadi sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi Indonesia itu yaitu sebagai apa perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan selalu berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh dan merata Inilah pembangunan demokrasi yang berkualitas, di mana peran penting setiap elemen masyarakat, setiap penting, setiap penyelenggara pemilu, partai politik, dan media massa itu menjadi sangat penting untuk terlibat dalam keseluruhannya. Ya, lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, peserta webinar yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa... Pemilu serentak nasional tahun 2024 itu adalah suatu peristiwa demokrasi yang baru pertama kali sejak negara kita ini berdiri. Jadi pemilu yang kemudian menyatu, yang kemarin uh, sebelumnya kan pemilu-pemilu, misalnya pemilu presiden, dilaksanakan tersendiri, pemilu untuk anggota legislatif dilakukan sendiri, pemilu kepala daerah dilaksanakan pada tahun yang berbeda. Nah, pada tahun 2024 adalah untuk pertama kalinya seluruh pemilihan serentak ini dilakukan pada satu tahun yang sama di mana pada bulan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 maka akan dilaksanakan pemilu untuk pemilihan presiden wakil presiden pemilu pemilihan anggota DPR RI DPRD provinsi DPRD kabupaten kota dan pemilihan anggota DPD RI ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Sedangkan untuk pemilihan kepala daerahnya yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024. Nah anak-anakku sekalian pelaksanaan pemilu serentak nasional tahun 2024 ini akan juga akan berdampak antara apa? Memicu munculnya infiltrasi ideologi radikal. Jadi apabila kemudian tidak kita sikapi dengan baik anak-anak sekalian, maka tahapan pemilu yang akan dilaksanakan secara tenang no 2024 ini juga akan memunculkan potensi akan mengindikasikan adanya munculnya infiltrasi ideologi-ideologi radikal. Jadi paham radikalisme adalah paham yang ingin menggantikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, lanjut Mas. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang e, kondisi aktual apa yang kemungkinan akan mengancam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini? Yang pertama adalah ancaman-ancaman ideologi. Ancaman ideologi dalam bentuk apa? Yaitu munculnya paham-paham yang ingin mengganti Pancasila. Kemudian ancaman-ancaman yang berkaitan dengan stabilitas politik di mana politisasi agama, money politik dan hoax dengan ujaran kebencian serta adu domba berbau sara itu juga akan mewarnai uh, tahapan-tahapan pemilu kita ini inilah yang akan mengancam stabilitas politik kita juga ancaman sosial dan budaya di mana potensi konflik sosial yang disebabkan oleh isu-isu sara dan akan mengancam keberagaman dan budaya bangsa kita ini karena sekarang seringkali malah di kontentasi politik ini anak-anak sekalian akan juga memanfaatkan isu-isu perbedaan suku, etnik, budaya yang ada di masyarakat kita itu untuk kemudian dapat mengancam potensi-potensi konflik kita ini. Dan juga kondisi ekonomi, di mana saat ini anak-anak sekalian kita masih juga biarpun sudah melandai akibat pandemi konflik 19 ini antara adalah Dampak-dampak ekonomi yang sangat luar biasa Banyak sekali PHK-PHK dilaksanakan, dilakukan oleh industri-industri uh, kita Ada UM UMKM yang kemudian uh, menjadi mati suri Karena tidak ada uh, daya beli masyarakat yang sangat turun Nah inilah kondisi-kondisi yang juga akan uh, terjadi uh, Menjelang pemilu serentak tahun 2024 ini Ya lanjut Nah Kemudian isu-isu update-nya apa yang perlu disikapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kepajemukan khususnya menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini. Yang pertama adalah ancaman, rad, ancaman dan radikalisme ideologi. Jadi radikalisme yang menjadi ideologi kami tertentu serta tantangan ideologis dan pragmatisme politik dan ancaman perpecahan yang mulai mewarnai sistem politik di Indonesia kita ini. Jadi partai-partai politik yang punya, mempunyai uh, latar belakang ideologi tertentu anak-anakku sekalian saja juga akan uh, apa berpotensi untuk kemudian memunculkan adanya ideologi-ideologi yang sifatnya radikal dan kemudian ini akan mengancam perpecahan yang mewarnai sistem politik kita di Indonesia ini. Munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila serta kemunculan tindakan terorisme. Oleh sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya konflik anak, antara anak bangsa. Jadi uh, itu saja apabila kemudian uh, fanatisme, kekerasan sudah uh, sudah akan diambil sebagai tindakan-tindakan untuk memaksakan gendaknya anak-anak sekalian. Maka uh, akan muncul tindakan-tindakan uh, atau praktek-praktek kekerasan yang akan menyebabkan terjadinya konflik antara anak bangsa kita ini. Yang kedua adalah uh, isu yang terkait dengan stabilitas politik. Jadi kemajemukan agama, etnis, suku dan identitas yang berbeda yang dimiliki oleh Indonesia ini sering dijadikan sarana mencari dukungan dalam pemilu yang berdampak pada perpecahan bangsa. Jadi apabila kemajemukan ini tidak dikelola dengan baik oleh para pelaku eh para pelaku yang nanti akan ikut dalam konsultasi politik itu saja ini akan menjadi sarana untuk mencari dukungan dalam pemilu ini. Jadi keing, yang kedua adalah keinginan kuat menjadi pemenang pemilu, tapi tidak disertai dengan kemampuan dan kepribadian yang baik memuju money politik juga. Jadi anak-anak sekalian money politik itu juga uh, sering sekali terjadi dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh uh, para konsultan uh, pemilu ini. Dan ini akan dilakukan oleh uh, konsultan-konsultan pemilu yang tidak mempunyai kemampuan dan keberian yang baik. Dia akan berkeinginan kuat menjadi pemenang pemilu tapi dengan melakukan praktek-praktek yang tidak baik antara lain adalah dengan uh, politik ini ya lanjut. Nah berikutnya anak-anak sekalian adalah yang berkaitan dengan uh, munculnya berita-berita bohong atau hoax yang kemudian melalui media massa melalui media sosial yang dimiliki anak-anak sekalian maka ada kegiatan-kegiatan yang akan mengadu domba menggunakan isu-isu sara ini. Jadi yang perlu disikapi di sini saja adalah bagaimana uh, masyarakat kita itu akan lebih bijak menggunakan media sosial yang dimilikinya Artinya menggunakan kegiatan-kegiatan uh, menyaring terlebih dahulu informasi-informasi yang ada di media sosialnya Sebelum dia menseringkan kepada uh, media yang lain, anak-anak sekalian Ini adalah menjadi salah satu hal bijak untuk kemudian dapat meredam adanya praktek-praktek ujaran kebencian atau hate speech Yang kemudian menggunakan isu sara melalui berbagai media ini yang keempat adalah politisasi agama di mana uh, para kontestan uh, pemilu ini kadang-kadang menggunakan uh, agama sebagai tameng untuk menjadi uh, sarana untuk uh, Memperhatikan kekuasaannya. Jadi politik identitas anak-anak sekalian di mana uh, saat pada pemilu presiden atau pemilu DKI, uh, pilkada DKI anak, -anak sekalian ini sangat ma uh, sangat uh, membekas sekali bahkan bekas-bekasnya atau warisan perpecahannya itu masih sangat terasa sampai dengan saat ini. Misalnya istilah-istilah kadrun, kemudian c kecebong dan sebagainya itu adalah salah satu dampak di mana politisasi agama itu menjadi sangat kental mewarnai dalam pelaksanaan pemilu pada saat itu. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu ancaman atau isu yang kemudian nanti akan menjadi uh, sangat uh, mewarnai dalam uh, konstasi pemilu 2024. Nanti ya, nah, lanjut. Nah, anak anakku sekalian, terus saja di sini menjadi sangat penting mengapa kemudian nilai-nilai Pancasila itu menjadi penting untuk kemudian bisa meredam isu-isu uh, atau ancaman-ancaman tadi. Jadi ancaman ideologi kekerasan dan terorisme, penyalahgunaan teknologi informasi, sikap pembenaran diantara kelompok, sikap-sikap intoleransi, pelanggaran HAM, kesejahteraan sosial, ancaman disintegrasi bangsa, itu saja ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita dapat hilangkan. Caranya bagaimana? Muaranya adalah diperlukan karakter bangsa yang mencerminkan sopan santun, integritas, dan saling menghormati. Dan itu saja yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menginternasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai sumber nilai. Karena Pancasila sebagai sumber nilai adalah semua nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah hal-hal yang terkait dengan religisitas, humanitas, nasionalis, permusyawaratan dan sosialitas atau keadilan dan kesejahteraan. Ya lanjut mas. Ya lanjut saja ini sudah. Nah inilah anak-anak sekalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari nilai yang pertama yaitu nilai-nilai realitas adalah bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. menghormati kemerdekaan beragama tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Jadi praktek-praktek intoleransi tentu saja akan sangat tidak akan terjadi apabila anak-anakku semua menginternasikan nilai-nilai ketuhanan yang esa itu. Sedangkan nilai kemanusiaan itu apa, anak-anak sekalian? Jadi, nilai kemanusiaan yang adil beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Artinya, anak-anak sekalian di sini, kemanusiaan yang adil berada itu, kita harus bisa memegang nilai-nilai moral yang berlaku di dalam. Kehidupan kita ini, untuk kemudian, apa memperlakukan sesama kita berdasarkan tuntutan haji nurani sesuai dengan hal yang sebagaimana mestinya tadi? Dan nilai persatuan apa yang terkandung dalam sila ketiga ini? Bahwa e, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat, untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa NKRI adalah negara kesatuan Indonesia yang dibentuk karena adanya keberagaman ini. Maka itu saja keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena sebagai pembentuk atau unsur pembentuk NKRI ini saja harus kita jaga Kesatuan dan persatuan dan keutuhannya di bumi pertiwi kita ini Ya lanjut nas Sedangkan sila yang keempat Permusyawaratan yang eh, adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyaratan perwakilan mengandung makna Suatu pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan jadi sancar di sini adalah representatif dari pesta demokrasi yang kemudian menghasilkan e, pemerintahan adalah semuanya dari pemerintahan, adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan apa? Katakunya dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada kita ini. Ini adalah wujud-wujud e, implementasi dari e, nilai sila yang keempat ini. Terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila yang kelima ini mengandung makna sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam uh, keadilan sosial ini adalah suatu tujuan, adalah suatu nilai-nilai yang untuk menuju cita-cita uh, masyarakat kita itu masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah dan uh, batiniah. Berikutnya anak-anak sekalian, ya lanjut Mas, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian setelah kita mengetahui nilai-nilai Pancasila gitu. Yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua adalah menghormati perbedaan. Dan itu tentu saja setelah kita amalkan dan kita menghormati perbedaan tadi, maka kita yakin bahwa akan tercipta Indonesia yang damai, aman, dan tenteram. Jadi inilah anak-anak sekalian, simpel saja amalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi, kemudian menghormati perbedaan yang pasti akan menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Ya lanjut, Mas. Dan ini adalah uh, penerapan Pancasila ke generasi minimal kepada anak-anak sekalian. Jadi nanti mungkin bisa di uh, apa? dibaca secara uh, utuh saja. Jadi inilah anak-anak sekalian hal-hal yang tentu saja yang atap uh, kuncinya di sini adalah internasikan nilai-nilai pancasila kepada individu kepada masing-masing terlebih dulu, masing-masing pribadi terlebih dahulu, baru kemudian terapkan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, supaya tadi apa kehidupan akan tentram, damai dan kemudian cita-cita uh, Indonesia yang adil dan makmur akan uh, tercapai. Ya lanjut nas, ya lanjut. Nah anak-anakku sekalian itu saja kita perlu hal-hal konkret apa yang anak-anakku sekalian bisa lakukan untuk kemudian menjadi salah satu bentuk internasional pancasila dan juga untuk menanamkan karakter dan wasan kebangsaan di hati sanubari anak-anakku baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam rumah eh, lingkungan rumah tangga masing-masing yang pertama anak-anak sekalian selalu ikutlah upacara. Upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di, pada hari Senin maupun pada hari hari besar nasional lainnya adalah untuk memupuk rasa nasionalisme cinta tanah air karena dalam upacara tadi anak-anak berkomitmen untuk setia kepada Pancasila menghormati sangsaka merah putih. Kemudian apa anak-anak sekalian yang lain adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi simbol-simbol negara itu kemudian akan ada semua di dalam praktek-praktek upacara ini. Dan saya di sini adalah untuk suatu tujuan adalah supaya anak-anakku lebih cinta tanahannya, rasa nasionalisme yang tumbuh. Kemudian ke selalu kegiatan-kegiatan yang e, dalam bidang keolahragaan. Ini juga akan memupuk rasa-rasa sportivisme. Jadi rata-rata yang rasa yang kemudian e, bisa kemudian menghargai juga e, perbedaan antara yang satu, kelompok satu dengan kelompok lain akan bersatu melalui kegiatan olahraga ini. Kemudian kegiatan yang pramuka anak-anak sekalian ikutilah karena dalam pramuka tadi dia jiwa kepemimpinan anak-anak sekalian akan dipupuk, akan digali melalui kegiatan pramuka ini juga sholat berjamaah ini adalah suatu kegiatan yang penting untuk menumbuhkan rasa religiusitas, rasa ketawaan anak-anak sekalian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tadi karena negara kita adalah negara yang berda, uh, uh, berdasarkan agama tidak negara yang ateis, jadi kegiatan-kegiatan sholat berjamaah itu dapat diikuti untuk menanamkan karakter dan wawasan kebangsaan yang lebih religius tadi. kemudian bakti sosial ini adalah untuk memupuk anak-anak sekalian untuk mau berbagi untuk berbela rasa, untuk kemudian uh, empati, simp, empati kepada yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian eskul seni dan budaya adalah untuk kemudian memupuk rasa budaya, lebih mencintai, meminati budaya-budaya sendiri dibanding kemudian uh, meminati budaya-budaya asing seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Jadi anak-anakku lebih mencintai budaya Korea dan sebagainya, ini akan dapat diredam apabila anak-anakku sekalian itu lebih mencintai seni budaya negeri kita sendiri ini tadi. Ya lanjut mas. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan osis ini juga akan me, tadi me, bentuk sile-sile yang keempat tadi, yaitu e, musyawarah dan mufakat itulah lebih anak-anak lebih tonjolkan pada waktu anak-anak berorganisasi melalui osis ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti berdebat, diskusi dan sebagainya, ini saja akan lebih memupuk anak-anak sekali bagaimana musyawarah dan mufakat ini menjadi sangat penting daripada kemudian anak-anak bercak -anak memaksakan gendanya sendiri dan e, tentu saja hal-hal e, yang sifatnya musyawarah dan mufakat ini akan lebih dipupuk melalui kegiatan-kegiatan OSIS ini. Kegiatan-kegiatan beraka anak-anak sekalian ini tadi sama seperti jadi untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Lebih mencintai tanah air, nasionalisme dan sebagainya itu dapat anak-anak pupuk melalui kegiatan Paskibraka ini. Kegiatan Palang Merah Remaja ini juga menjadi sangat penting untuk anak-anak dapat dibekali untuk nanti dapat bisa menjadi uh, modal anak-anak sekalian pada waktu nanti ada kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan. Jadi rasa empati, simpati anak-anak sekalian nanti akan dibubuh melalui kegiatan PMR ini. Rohis kegiatan rohan, rohani tidak hanya rohani Islam saja kegiatan kerohanian lainnya anak-anak sekalian ini nanti dapat juga anak-anak dipupuk melalui kegiatan-kegiatan ini Sehingga ketakwaan kecintaan anak-anak sekalian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini akan dipupuk melalui kegiatan-kegiatan kerohanian ini Biar kegiatan-kegiatan pencinta alam ini juga akan me, e, lebih mumpu anak-anakku sekalian. Untuk kemudian mencintai tanah air kita yang kaya ini, kita dapat melestarikannya supaya alam ini tidak rusak dan sebagainya. Karena alam adalah warisan e, yang diwariskan untuk anak-anak cucu kita nantinya. Dan juga lagu-lagu perjuangan ini juga akan memupuk rasa nasionalisme. Anak-anak lebih mencintai tanah air kita ini karena anak-anak sekalian memahami dan cinta kepada lagu-lagu perjuangan kita ini. Ya lanjut. Nah di lingkungan uh, tempat tinggal anak sekalian juga ini juga uh, penanaman karakter dan luasan kebangsaan juga dapat dilakukan adalah misalnya mendukung adanya misalnya kegiatan-kegiatan TNI masuk desa misalnya kegiatan-kegiatan gotong royong misalnya tolong menolong, hormat menghormati antar perbedaan yang ada di lingkungan dan juga mem, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Ini adalah juga menjadi satu hal yang nanti dapat anak-anak lakukan di lingkungan rumahnya atau lingkungan keluarga masing-masing. Inilah anak-anakku sekalian yang dapat dilakukan untuk penanaman karakter dan wawasan kebangsaan sekaligus menginternalisikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga masing-masing. Ya lanjut. Nah, jadi pada prinsipnya, anak-anak sekalian, bahwa pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan adalah tugas kita semua, tidak hanya tugas pemerintah saja, tapi adalah kolaborasi, adalah sinergitas. Peran semua uh, yang ada di elemen masyarakat ini, tenaga-tenaga pendidik menjadi sangat penting untuk terlibat. Orang tua kita di dalam keluarga itu menjadi sangat penting juga. Para tokoh-tokoh masyarakat juga semuanya berperan untuk pendidikan karakter dan wawasan bangsa yang kemudian akan melahirkan generasi yang kemudian uh, lebih berkarakter, juga lebih mencintai tanah air kita tercinta ini. Ya, lanjut nah sebagai kesimpulan anak sekalian dalam pamparan ini adalah apa yang harus dilakukan supaya nanti uh, kita menghasilkan generasi yang yang menjadi tulang punggung terus bangsa ini yang pertama adalah internasikan nilai-nilai pancasila di setiap individu ini dan kemudian menggunakan nilai-nilai pancasila yang sudah ditanamkan di setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa karena penanaman nilai pancasila sangatlah penting untuk menjadi fondasi awal ideologi untuk setiap individu karena sifatnya yang universal. Terutama untuk generasi milenial yang akan menjadi tulang punggung generasi bangsa kita ini. Ya lanjut Mas. Dan anak-anak sekalian terus saja pembulan nilai-nilai Pancasila ini akan selalu kita gelurakan termasuk dalam kegiatan webinar ini adalah salah satu hal untuk pembulan nilai-nilai Pancasila. Dan kita di pemerintah sudah sepakat bahwa pembulan nilai-nilai Pancasila harus konsisten konseptual dan komitmen. Konsisten di sini adalah e, bahwa kegiatan pembinaan nilai-nilai Pancasila itu harus berlangsung secara terus-menerus tanpa putusnya sampai negara kita ini e, tegak berdiri. Dan kemudian didasari oleh konsep yang baik, konsep yang baik adalah bagaimana substansinya ini nanti akan dapat mudah diterima oleh e, para peserta bulan nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian juga menggunakan sarana prasana yang kemudian disesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Kemudian dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab adalah komitmen dalam pembunyian nilai-nilai Pancasila kita ini. Ya lanjut mas. Jadi anak-anakku sekalian e, dapat kami simpulkan bahwa apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan pada dasarnya Pancasila dapat menjawab setiap problematika yang ada karena Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia yang merupakan sebuah sistem kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun baik pada masa hari ini, besok dan masa yang akan datang. Karena Pancasila adalah sebagai segala sumber nilai dan kita yakini bersama bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai sesungguhnya akan dapat menghalau semua ancaman-ancaman akan isu politisasi agama isu sara maupun berita-berita hoax yang akan semakin banyak muncul menjelang pelaksanaan pemilu 2024 ini. Demikian anak-anak sekalian peserta webinar yang kami banggakan beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk kemudian dapat menjadi wawasan bagi anak-anak sekalian sebagai pemilu pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 ini dan saja kami uh, harapkan bahwa keterlibatan anak-anak sekalian dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti akan bisa menciptakan pemilu yang damai, pemilu yang kondusif dan pemilu yang dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berintegritas demikian anak-anak sekalian terima kasih atas perhatiannya dan kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini akan menjadi tambahan wawasan bagi anak-anakku sekalian dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan kepada Mbak Ais terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rejat Wisnu yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk selanjutnya, mohon izin Bapak Rationo dan Bapak Hadi, karena Bapak Rajat ada tugas. Jadi untuk pemateri pertama, kita akan langsung buka termin pertanyaan. Silahkan kepada para peserta webinar, kami beri waktu untuk bertanya satu pertanyaan, satu peserta, dan untuk penanya materi pertama hanya maksimal tiga penanya. Silahkan boleh langsung raise hand atau uh, mengetikkan di room chat Zoom. Baik, silakan. Perwakilan dari SMA 1, SMA 4, SMA 7, SMA 25, dan SMA 30, silakan boleh untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Derajat Wisnu atas materi yang disampaikan, materi pertama. Yang akan bertanya langsung boleh raise hand atau menoloskan dalam room chat zoom juga boleh, silakan. ada yang di studio SMA Negeri 1 ya bareng-bareng ya Halo SMA Negeri 1 Halo Oke semangat ya anak-anak semua Silahkan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Ayo nak SMA 4 nanya Baik silakan SMA 4 Anak-anakku semua masih hadir pada webinar Zoom atau ngantuk. Ini sedang berpuasa, <laughs> sepertinya Pak <laughs> ada yang Pak Pak oh, Oke, okay. baik. Kalau tidak ada pertanyaan, uh, Bapak ada closing statement? Silakan. Ya, anak-anak sekalian, jadi uh, apa yang kami sampaikan tadi uh, merupakan harapan kami dari pemerintah bahwa uh, dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti keterlibatan semua elemen masyarakat termasuk anak-anakku sekalian sebagai pemilu uh, pemilih pemula tentu saja menjadi sangat penting uh, keterlibatannya dan saja uh, dengan menginternasikan nilai-nilai Pancasila anak-anakku semua dapat kemudian menciptakan uh, ikut andil terlibat dalam menciptakan pemilu serentak 2024 yang kondusif, aman dan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas Demikian anak-anak sekalian dan uh, kami uh, terima, uh, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wisnu Setiawan atas paparan materi yang diberikan sangat bermanfaat dan luar biasa dan menjadi bekal untuk kita terutama generasi muda dalam menyongsong Pemilu serentak 2024. Kita berikan aplaus untuk Bapak Raja Twisnu. Terima kasih Bapak Raja, semoga sehat selalu. Baik, anak-anakku semua, uh, silahkan untuk mengunmute. Kita bagikan lagi salam Pancasila, suaranya yang semangat. Ya, salam Pancasila. Salam, salam Pancasila, salam. baik. Alhamdulillah, masih semangat ya, semuanya. Ayo, yang ngantuk boleh cuci muka dulu, kemudian kita lanjut pada pemaparan materi yang kedua. Materi yang kedua, yakni materi mengenai penguatan ideologi dan penanaman karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila dalam rangka menyongsong Pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Rationo MSi selaku pengurus Keluarga Pramuka DKI Jakarta dan akademisi. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Dr. Rationo tempat Tanggal lahir beliau Kebumen 27 September 1959. Alamat rumah di Jalan Agung Barat, Jakarta Utara. Kantor di Jalan Diponegoro. Jabatan Waka Kuarda DKI Jakarta. Riwayat pendidikan S3. Adapun riwayat pekerjaan beliau diantaranya ialah Guru Biologi SMA Negeri 7, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Jakarta Pusat, Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Jakarta Pusat, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta Pusat, Kasubdis Tenaga Kependidikan Dikmen TI, Kasubdis Pendidikan Tinggi Dikmen TI, Kasudin Dikmen Jakarta Pusat, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Dinas Pro Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Baik, marilah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak, ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ada pantun nih untuk Bapak. Buka puasa, enaknya makan goreng tahu. Cakep tahunya beli di Karisuren Pak. Hei, kami tidak sabar menerima ilmu dari Bapak Rationo yang keren. Iya, <laughs> kami persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materi. Terima mampir. kasih. Baik, terima kasih. Izin saya lepas maskernya dulu supaya suaranya bisa lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam pandemi. Ya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Tadi Pak Direktur dari apa namanya Bina Ideologi, Karakter dan wawasan kebangsaan Pak Derajat kembali bertugas ke kantornya jadi kita apresiasi untuk beliau kemudian yang saya hormati tadi ada Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pak Taufan Bakri kemudian ada Pak Asik Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan kemudian ada sahabat saya di Jakarta Pusat Kasudin Pak Selamat terima kasih tadi sudah Uh, Bersama-sama kita Hadir di Pembukaan tadi Kemudian ada sahabat saya nih Mas Andi, Kang Hadi <laughs> Terima kasih Ini khas nih ada ikat kepalanya khas dari Jawa Barat ya uh, Keren bener nih Dan luar Luar biasa Ini dimoderatir oleh uh, Guru SMA 66 betul ya Ibu Elis Tikin Ramamatin dari SMA 6 berarti ada di Jakarta Selatan ini. Uh, saya pernah ke sana juga. Masih pakus atau udah ganti? Oh, udah ganti ya. Baik. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan uh, para guru ya, kemudian teman-teman pengawas atau kepala sekolah yang masih bergabung di webinar ini dan yang saya banggakan para siswa, baik yang ada di studio. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ini terima kasih, Studio CashBank. Ini ya, kemudian uh, para siswa yang mengikuti cara daring. Eh, uh, saya mengajak kita berdiri dulu ya, supaya enggak capek. Jadi, semuanya berdiri, kemudian kita gerakan ya, gerakan badan kita ya kan? Gerakannya ikuti saya nih. tangannya seperti ini gerakan tarik ke belakang pelan enak banget nih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke kemudian ke depan gerakan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kemudian ke atas satu ikuti supaya otot-otot kita di kala puasa ini menjadi sehat nah, terima kasih tuh ada di kelas ya Dari anak-anak saya di sekolahan luar biasa terus 5 6 7 8 9 10 di pinggang tangannya pinggang sekarang kepalanya kita miringkan ke sebelah kiri 1 2 3 4 5 kemudian Gerengkan sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 Oke Ke bawah kita tundukkan leher kita Supaya terlatih bergerak satu dua tiga empat lima Kemudian ke atas leher kita Tarik ya Oke 1, 2, 3, 4, 5 Oke Tepuk tangan buat semuanya Silahkan duduk kembali <tuh> Ya, ini penting ini. Ya. Ada ilmu namanya supaya postur tubuh kita, kondisi fisik kita, peredaran darah kita tetap berjalan dengan lancar, maka di sekolah itu ada jam-jam istirahat terkandung maksud jangan duduk terus, ya kan? Ada istirahat, ada bergerak. Supaya peredaran darahnya berlangsung dengan baik. Ini penting supaya daya tahan kita sebagai pelajar khususnya punya kemampuan daya tahan belajar yang lebih baik karena postur tubuhnya terjaga dengan baik badannya sehat ya ini tip nih ini bonus juga untuk moderator jadi ya, kita ya, sampaikan ya. Uh, ya baik sekarang kita akan coba diskusi ya saya mengawali diskusi ini dengan mencoba memberikan paparan nanti ada beberapa film-film pendek lah sambil kita nonton di bulan puasa kan asik nih nonton film ya nanti kita lihat film-film yang berkait dengan ideologi Pancasila nah sekarang e, penguatan ideologi dan penanaman karakter anak bangsa yang berjiwa Pancasila dalam rangka menyongsong pemilu 2024 lanjut ya Kita lihat ini. Ya. Latar belakangnya ini saya coba ambil dari apa namanya? Kondisi yang terkini, ya. Bahwa yang namanya generasi muda ya, generasi muda sebagai aset bangsa saat ini dihadapkan pada era yang namanya postrat. Di mana persuasi dan opini lebih penting daripada fakta. Sehingga berita bohong yang berulang-ulang lebih mudah diterima, ya, tanpa dikritisi. Ini yang paling membahayakan. Ya, kita harus menyadari bahwa ini membahayakan apabila kita tidak pandai memilah dan memilih, ya. Kemudian eh postratni bahasa kerennya namanya pasca kebenaran ya pasca pasca kebenaran nah ini yang harus kita sikapi ya karena di media sosial begitu banyak berbagai informasi yang banyak yang tidak berdasarkan fakta tapi apa namanya menggerakkan emosi demi emosi sehingga ini kalau tidak disikapi dengan baik justru akan Kontraproduktif, ya. kemudian yang kedua, kuatnya arus budaya globalisasi tadi, Pak Kepala Badan Kesbang memang betul. Drakor itu bikin ketagihan ketika uh, episode satu sudah selesai, pengen lihat episode dua begitu, kan? <laughs> Jadi uh, karena mengasihkan, nah ini. Budaya globalis sebagai konsekuensi kemajuan teknologi dan komunikasi dan informasi menghadirkan beragam istilahnya kontestasi ya kontestasi ideologi yang mana kecenderungannya mengarah pada penguatan politik identitas. Nah, kemudian intensitas dan metodologi pembelajaran Pancasila semenjak era reformasi, tadi Pak Tovan, Kepala Badan Kesbang juga sudah menjelaskan, ada yang mengkhawatirkan nih, tiap tahun turun pemahaman terhadap Pancasila. Ini kalau kita tidak waspadai, e, juga merupakan ancaman dan tantangan. Mengalami penurunan dan kehilangan daya tariknya. Nah, menguatnya wacana penundaan pemilu 2024 di ruang publik. Ini ini kita ikuti ya kalau kita mengamati membuat sebagian masyarakat terbelah. Ya, bagi sebagian besar masyarakat menilai ada bahwa penundaan pemilu 2024 sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia dan sudah keluar dari cita-cita reformasi. Ini tantangan makanya kepada para siswa sekalian, para guru kita harus e, apa namanya? hati-hati kemudian tidak mudah terprovokasi ya. Walaupun memang e, apa namanya? kenyataannya masih dalam perdebatan. Walaupun landasannya Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami amandemen ya. Dan ini menjadi pegangan tapi ini tantangan demokrasi yang memang sedang berkembang di Republik kita ini. Nah, harapan saya kepada para pelajar, para siswa SMA 1 Budi Utomo, SMA 4 Jalan Batu, kemudian SMA 7 ya, Jalan Karet Pasar Baru, Karet Tengsin, kemudian SMA 25 AM Sangaji, kemudian SMA 30 Jalan Ahmad yani. Ini para tionapal karena pernah jadi kasudin Jakarta Pusat ya. Jadi pernah jadi kayak Pak Slamet dulu tahun 2009-2010. Nah, anak-anak sekalian di Jakarta Pusat yang sekarang mengikuti webinar ini, saya berharap uh, jangan mudah terpancing atau terprovokasi, tapi ikuti dengan baik dinamika uh, demokrasi yang ada di Indonesia ini. Pesan saya itu. Lanjut. Sama -sama PMP kita dan Keteladanan Pancasila Ada bagian yang memudar di tengah pancaran terang bangsa ini Ada yang meredup di antara sinar cahaya yang selama ini membungkus negeri Amat disayangkan sesuatu yang memudar dan meredup itu justru merupakan bagian vital dari fondasi kebangsaan Yakni luruhnya karakter dan budi pekerti anak bangsa Sangat mudah kita menyebutkan contoh konkret lunturnya karakter bangsa itu di era kekinian, meningkatnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong, atau hoax, demagogi kebencian, sara, kian hidupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi, termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis belakangan ini, semua menjadi tontonan gratis yang sungguh memilukan. Hm. Padahal kita punya Pancasila sebuah ideologi yang telah menjadi kemufakatan bersama sejak negara ini didirikan sebagai landasan falsafah serta nilai dalam kehidupan berbangsa suka atau tidak suka negara ini berdiri dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perekat sejarah membuktikan bahwa melalui Pancasila lah bangsa yang majemuk dan multikultur ini bisa direkatkan hingga kini namun barangkali harus diakui juga bahwa nilai-nilai tersebut tak selalu mampu diterjemahkan dalam narasi dan konsep praktis yang mestinya mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, tak perlu heran bila perilaku penyimpangan nilai kian banyak terjadi karena Pancasila tidak terimplementasikan dengan sebenar-benarnya. Itu sebetulnya merupakan bahasa halus untuk menyebut bahwa Pancasila telah dilupakan sebagian masyarakat Indonesia. Kerisauan akan memudarnya nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu jugalah yang tampaknya mendasari ide Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah formal. Mereka mengklaim sedang menyiapkan materi PMP yang lebih eksplisit dan lebih bunyi. Sekadar mengingatkan, PMP merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak 1975 PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada 1994, mata pelajaran PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian masa reformasi, PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Tidak ada yang salah dengan rencana Kemendikbud tersebut. Bahkan, perlu kita dukung selama niat baiknya untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kerap dianggap tidak konkret dan mengawang-awang. Tentu saja, syaratnya penghidupan lagi PMP itu mesti diimbangi dengan modifikasi metode pembelajaran yang kekinian dan dapat diterima anak-anak di generasi pasca milenial tersebut. Jangan malah balik lagi ke zaman pengajaran Pancasila ala Orde Baru, namun. Harus kita ingat pula bahwa upaya menggaungkan nilai-nilai luhur Pancasila itu, dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tak cukup hanya dengan cara-cara formal. Sejatinya, bangsa ini juga membutuhkan keteladanan. Contoh yang nyata dari para pemimpin dan elit, sekurang-kurangnya dalam hal perilaku, integritas, dan tentu saja kekuatan karakter. Tadi mungkiri, saat ini kita krisis pemimpin autentik yang menyatu antara kata dan perbuatan. Jadi, alangkah naifnya ketika di usia dini anak-anak di sekolah diberikan pelajaran dan ilmu budi pekerti yang luhur ala Pancasila tetapi di luar sana para pemimpin, elit dan orang tua mereka justru terus mempertontonkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ini sebuah paradoks yang tak boleh dianggap remeh karena boleh jadi malah akan membuat generasi muda menjadi kian apatis terhadap segala hal berbau Pancasila. Karena itu, langkah besar harus dimulai dengan memperkuat pilar kebangsaan yakni Pancasila harus mampu dihadirkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya lantang dalam pidato-pidato, bukan pula hanya dimasukkan kurikulum sebagai pelajaran moral di bangku-bangku sekolah. Sekali lagi, negeri ini lebih membutuhkan teladan untuk membumikan Pancasila daripada sekadar memformalkannya dalam pendidikan moral Pancasila. melihat realitas di Indonesia seperti hal tersebut tadi kita mau kita saksikan ya beberapa cuplikan fakta yang ada di negara kita bagaimana peran Pancasila ya ini pertanyaannya bagaimana peran Pancasila menghadapi realitas seperti tadi lanjut nah bagaimana sih ideologi itu bekerja saya coba para peserta webinar sekalian saya kutip dari tulisannya Pak Yudi Latif ya mata air keteladanan Pancasila dan dalam perbuatan 2014 mengatakan bahwa ideologi itu mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntutan tuntunan ya ya berisi tuntutan tuntunan normatif perspektif yang menjadi pedoman hidup tuntunan ya. Kemudian yang kedua, ideologi juga mengandung semacam paradigma. Pengetahuan yang berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Dan yang ketiga, ideologi juga mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu dalam realitas konkret, ya kan? Makanya kalau dari kecil sudah ditanamkan ya kepada anak-anak kita, nah terutama ibu nih kalau berpesan rahim ibumu ini ya mengandung kamu untuk melahirkan anak yang diharamkan untuk korupsi katakanlah artinya bahwa dari ibu itu sudah berpesan jangan sampai anak ya kebanggaan ibunda ini melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan perilaku koruptif. Ini kira-kira bahasa sederhana yang sering dipesankan oleh pimpinan kita untuk dicamkan dan dari rumahlah diterapkan dari seorang ibu kepada anak-anaknya yang mulai dari usia dini. Lanjut Pemahaman Pancasila ini juga tulisan Pak Yudi Latif 2011 dari negara paripurna Pancasila ini merupakan kehendak rasional bangsa dan sebagai jawaban terhadap pluralitas kemajemukan dan multikulturalisme bangsa Indonesia artinya sebagai sebuah ideologi Pancasila bersifat harus logis, rasional, universal, dan sistematis. Sehingga Pancasila merupakan nilai yang berasal dari leluhur melalui proses perjuangan panjang dan mencerminkan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan konsensus nasional yang bersifat yang bersifat final, mutlak dan absolut. Ini pemahaman tentang Pancasila. Jadi ini kerangkanya seperti yang saya tuliskan atau yang sudah saya tampilkan. Ini dari narasumber kita Pak Yudi Latif 2011. Nah, ini penting ya. Karena Mas Yudi Latif ini penulis tentang Pancasila yang sampai sekarang itu memiliki filosofi yang cukup dalam. Lanjut. Pancasila adalah kehendak mencari titik temu ya titik temu persetujuan dalam menghadirkan ya kemaslahatan kebahagiaan bersama dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk ya jadi Pancasila adalah kehendak mencari titik temu atau kesepakatan atau persetujuan dalam menghadirkan kemaslahatan, kebahagiaan bersama dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk. Jadi Pancasila ini sebagai titik tumpu, titik tumpu yang menjadi landasan hukum, juga menjadi titik temu ya, yang memungkinkan segala warna bersatu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Derajat dari suku bangsa, dari bahasa yang begitu beraneka ragam, Ya, agama yang ada di Indonesia ini ya menjadi titik temu yang memungkinkan segala warna bersatu. Ini bahasanya seperti itu. Dan Pancasila sebagai titik tujuh juga. Titik tujuh artinya kemana bangsa ini akan diarahkan. Ya karena kita memiliki budaya yang harus kita kembangkan, kita lestarikan, nggak apa-apa ada drama Korea ambil nilai-nilai positifnya keunggulan teknologinya nilai seninya nggak apa-apa tapi jangan lupa bahwa kita juga punya budaya yang tidak kalah dengan budaya mereka tetapi harus berkembang jadi tidak harus ada kreativitas dari mengembangkan seni dan budaya kita ya harus berkembang kalau tidak berkembang ya nanti akan kalah berkompetisi jadi tetap E, harus bisa e, ada inovasi dan kreativitas supaya apa namanya seni budaya kita juga berkembang saya pernah lihat di Jogja di Malioboro tuh ada tari tari tradisional yang digerakkan oleh sekumpulan anak anak muda dengan gaya pakaian yang modern yang casual gitu tapi gerakannya terpadu dengan irama irama musik yang E, kontemporer, ya kan, gerakannya tetap gerakan tari-tari tradisional, tapi dilakukan oleh generasi muda cakep bener, kagum saya, sampai kadang-kadang terharu, ternyata bisa. Nah itu perlunya adalah ada koreografer, ada kreativitas dari seni yang bisa memper, e, bapak, melestarikan budaya kita sekaligus mengembangkan. Ini contoh-contoh. Lanjut. Visi dan misi bernegara berdasarkan Pancasila, ya, visi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, visinya yang pertama melindungi sekadar bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Misi yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah visi dan misi bernegara berdasarkan Pancasila. Ya, persis yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi-misi, ya, tujuan bernegara. Oke, lanjut. Nah tantangan Pancasila bagi generasi milenial Seperti Ananda yang di hadapan saya SMA 1 4 7 25, SMA 30 Ya ini yang hadir kesempatan ini Atau mungkin ada peserta lain yang hadir Ya Tantangannya bahwa ternyata 9,5% milenial 9,5% milenial Setuju Pancasila diganti Bahaya nih, tapi ini Ini fakta sebagai ideologi negara. Ini survei dari CSIS. Ya. 2017. Nah, kemudian 19,5% milenial merasa tidak yakin bahwa nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Ini survei Komunitas Muda Pancasila 2020. Harus disurvei terus. Nah. Misalnya kita ambil contoh nih budaya coret-coret usai ujian sekolah ekspresi kebebasan atau rendahnya moral nah, ini tapi yang di depan saya ini ya yang ikut webinar ini setelah tidaklah daripada coret-coret lebih baik dimanfaatkan diberikan kepada orang lain yang memang sangat memerlukan baju-baju kita ya jadi jangan dicoret-coret sayang ini namanya bubazir mubazir Bu ya mengekspresikan kebebasan tidak harus dengan Mencoret baju-baju uh, seragam kita, lanjut. Nah kita lihat sebentar, oke. Okay. Hai kenalin, aku Rafika, mahasiswi semester 1. Aku orangnya nggak bisa diem, pengen banyak tahu, senang belajar hal-hal baru. Aku senang diskusi dan baca buku dari tema sosial, politik, hingga agama. Dari berbagai diskusi dan buku yang aku baca, sekarang makin banyak yang bilang kalau sistem negara kita ini nggak sesuai sama nilai agama. Kita harus menggantinya dengan sistem baru. Karena penasaran, aku mulai menjelajah ke berbagai negara untuk lihat gimana sih konsep negara yang ideal menurut keyakinan agamaku. Ternyata, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim bentuk negaranya beragam. Ada yang monarki yang dipimpin raja, teokrasi yang dipimpin pemuka agama, republik yang dipimpin presiden, parlementer yang dipimpin perdana menteri, dan banyak lagi. Intinya, nggak seragam tapi beragam. Kalau kita telusuri sejarah Islam, ternyata pola pemerintahannya beragam juga: Zaman nabi, Madinah, negara terbuka menghimpun Muslim, Yahudi, dan beragam kabilah. Sepeninggal nabi, pemimpin dipilih melalui musyawarah. Pasca-Halifah Rashidin, kebanyakan negeri Muslim dipimpin oleh dinasti atau kerajaan. Bentuk negara Indonesia juga dibuat berdasarkan hasil musyawarah, loh. Bentuk dan dasar negara dirumuskan oleh tokoh bangsa dan juga ulama yang dikenal dengan panitia sembilan. Dari hasil musyawarah tersebut, menghasilkan Piagam Jakarta, yang salah satu pasalnya adalah ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi, wakil Indonesia bagian timur keberatan dengan sila tersebut. Keberatan ini disampaikan kepada Muhammad Hatta melalui perwakilan mereka. Sebagai mayoritas, bisa saja umat Islam memaksakan kehendak. Tapi bapak bangsa kita dulu sangat bijak. Mereka lebih mementingkan persatuan daripada mendahulukan kepentingan kelompok. Maka, disahkanlah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang sekarang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila bukan agama, tapi mengandung semua nilai luhur agama, yaitu persatuan, perdamaian, dan penghargaan. Kalau pemimpin kita dulu egois dan mementingkan diri atau kelompok, dari dulu Indonesia sudah bubar, seperti banyak negara di Timur Tengah yang hancur karena konflik berkepanjangan. Mereka tak berhasil menciptakan pemersatu, seperti Pancasila yang kita punya. Nah, sekarang Rafika jadi paham. Ternyata bentuk negara kita ini adalah hasil kerja keras dan kebijaksanaan para pemimpin dan ulama kita. Jadi yakin mau cari bentuk negara lain. Oke, lanjut. Ya, profil pelajar Pancasila. Ini menjadi peluang dalam penanaman nilai-nilai Pancasila untuk anak bangsa. Ya, profil ya profil pelajar Pancasila menjadi peluang dalam penanaman nilai-nilai Pancasila untuk anak-anak bangsa. Lanjut. Eh, ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, Bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak coba banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Saksudnya, Iya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Heh, itu semua yang dimaksud pelajar pancasila. Oh ya, berarti kita semua pelajar pancasila, dong. <laughs> <laughs> Oke, itu film singkat ya. Mudah-mudahan. Uh, itulah gaya anak milenial ketika berkomunikasi. Ya, itulah pancasila tetap tidak tak lekang oleh waktu, ya ketika pengamalannya atau implementasinya bisa disesuaikan dengan generasi milenial, ya. Nah caranya tadi penyampaian informasi dengan teknologi-teknologi yang maju, sehingga kita selalu up to date, ya. Nah tapi ada konsep dasar yang memang tidak boleh dilupakan, ya. Ini dari buku Tunas Pancasila Kemendikbud 2021 diterbitkan aktualisasi nilai-nilai pelajar Pancasila diantaranya yang pertama adalah ya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, yang keempat, bisa mandiri, tidak kalah penting bernalar kritis dan kemudian juga harus kreatif. Itu aktualisasi nilai pelajar Pancasila. Ya, ini komunitas adik-adik saya, anak-anak sekolah ini penting. Lanjut. Nah, keteladanan karakter pelajar Pancasila itu tadi sudah dikatakan ahlak beragama, ahlak pribadi, ahlak kepada manusia, ahlak kepada alam, dan ahlak kepada negara. Kita harus bangga mencintai negara kita. Ya. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Ya. Gotong royong yang sekarang bahasa kerennya itu mampu berkolaborasi. Ya, sinergi, kepedulian dan berbagi. Ya, share and care dan collaboration. Kemudian yang keempat, mandiri. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi ya untuk melakukan regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, melakukan analisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi dan berpikir, kemudian mengambil keputusan. Yang tadi di awal saya saya sampaikan, kita harus bisa memilah dan memilih informasi mana yang tepat, mana yang salah, mana yang kira-kira faktual, mana yang hoax. Ya, itu kritis namanya. Kemudian kreatif menghasilkan gagasan orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, ya. Penumbuhan karakter utama pelajar Pancasila dengan filosofi yang tidak dilupakan, yang tidak boleh dilupakan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah olah hati, ya, kolbu, olah karsa ya dan olah pikir dan olahraga lengkaplah kita ini menjadi kreatif kita lanjut nah kesimpulan nah saya mohon maaf nih moderator molor tiga tiga menit ya Kesimpulan bahwa perwujudan karakter Pancasila harus dimulai dari diri kita sendiri melalui cara yang sederhana, dimulai dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Mulai dari hari yang kecil, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Ya. Kemudian jika kita mau adanya perubahan karakter anak bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka jadilah perubahan itu sendiri. Kita harus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Kemudian adaptasi dalam segala hal ya, menjadi kata kunci dalam menjawab tantangan pembumian Pancasila dewasa, dewasa ini. Ya. Adaptasi, penyesuaian. Kemudian memastikan pemilu 24 ya dapat berjalan dengan damai dan demokratis adalah tugas kita bersama sebagai anak bangsa. Kita kritis, kita dinamis mengikuti, mengikuti perkembangan, tapi pada saatnya pelaksanaan kita harus menjaga kebersamaan, persatuan kita supaya negara kita bisa abadi. Ya, supaya penutup, hal besar dicapai dengan serangkaian hal kecil yang disatukan. Ya, itu menurut Vincent Van Gogh. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas paparan materinya yang sangat luar biasa dan tentunya menginspirasi bagi kita semua. Kita menuju pada materi ketiga yakni penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Suhandi saja selaku motivator Surya Institute. Sebelumnya saya mohon izin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Hadi Suhandi saja. Tempat tanggal lahir beliau Jakarta 02 Februari 1971 alamat rumah Karawang, kantor alamat kantor Sang Surya Indonesia Jaya, jabatan direktur utama, alamat kantor di Jakarta Utara. Baik, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Hadi. Pagi, Bu Guru. Apa kabar, Bapak sehat? Alhamdulillah. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ada pantun sedikit. Makan sahur, oh baik. Makan sahur enak nih pakai pepes ikan teri Bulan puasa iya, makanan apa -apa. terus <laughs> <laughs> Masak pepesnya di atas kompor Cakur. Kami sudah tidak sabar menanti materi dari Bapak Hadi Sang Motivator Baik, oh, iya. kepada Bapak Hadi kami persilakan Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan mohon izin saya buka masker biar asli kelihatan nggak nggak pakai masker yang pakai masker katanya ngemut permen <laughs> nggak juga ya tapi alhamdulillah hari ini saya bisa kembali berjumpa eh, dengan para pelajar hebat dari Jakarta dan ini e, pertemuan kembali kepada mantan kepala dinas pendidikan yang dulu saya sempat ikutan, pelatihan guru, pelatihan pelajar gabungan dulu ya, baik secara dulu kita belum ada COVID Pak, jadi saya sempat e, kita buat outdoor, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan ketemu guru saya lagi Pak Haji Rationo yang luar biasa ini adik-adik yang luar biasa para pelajar dari beberapa sekolah yang hari ini baik perwakilannya ada di studio dan juga ada di sekolah masing-masing eh -masing. uh, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan dari dua pemateri yang luar biasa para guru saya ini menjelaskan yang kesimpulannya bahwa pancasila itu sesuatu yang mutlak yang sudah tidak bisa diutak atik. Saya melihat pancasila ini adalah sebuah perkawinan cantik. Ya perlu ada diketahui pancasila adalah buah dari perkawinan cantik antara lokalisme dan universal. Jadi antara lokalisme dan universal ini maka lahirlah e, pancasila yang luar biasa. Sampai karpet merah terpasang dari mulai bandara sampai gedung putih untuk menyambut Soekarno dan seluruh bendera merah putih dan bendera Amerika pada waktu itu pun berkibar hanya untuk menyampaikan lima butir pancasila buah karya para founding father pada waktu itu. Nah. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana kita mensikapi e, Pancasila dan wawasan kebangsaan ini dengan cara-cara yang cerdas. Maka saya mengajak bagaimana pelajar cerdas untuk generasi berkarakter, berideologi, dan berwawasan kebangsaan. Yang pertama, saya ingin tidak punya banyak kata-kata dalam slide saya, cuma jadi cerdas. Jadi cerdas. Saya mau tanya, siapa yang cerdas? Yang merasa cerdas angkat tangannya. Yang tidak berani mengangkat tangannya, berarti Anda tidak layak menjadi pelajar. Karena setiap pelajar adalah orang yang cerdas. Sekali lagi, siapa yang cerdas? Katakan, saya. Saya. Sekali lagi, siapa yang cerdas? Saya. Saya. Ketika Anda berani mengatakan bahwa Anda cerdas, maka Tuhan akan alirkan kecerdasan di dalam diri kita. Anda mengatakan saya tidak cerdas, saya tidak bisa, maka Anda tidak akan cerdas dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Kenapa begitu? Karena di tubuh kita 78% isinya air. Nah, air itu tergantung dialiri apa? Kalau dialiri hal-hal yang positif, maka akan positif. Pikir rasa ucap dan lakunya. Jadi sekali lagi, mari menjadi pelajar cerdas. Next up. Nah, bicara cer jadi cerdas, jadi itu jati diri. Bicara jati diri, yang perlu kita kuatkan, kita harus sadari betul, adik-adik, bahwa kita berada pada bangsa yang luar biasa. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena di bangsa ini begitu semok kalau kata orang Betawi. Boto banget. Bangsa ini bangsa yang luar biasa indah. Sehingga begitu banyak orang ingin merebut bangsa ini. Ingin menguasai bangsa ini. Dan ingin hidup di bangsa ini. Itu kerennya Indonesia. Dan Indonesia adalah orang-orang kuat yang berada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena terbukti begitu banyak orang berusaha untuk menguasai Indonesia. Begitu banyak orang untuk bagaimana mengkooptasi Indonesia. Tidak akan pernah bisa menurut saya. Apalagi hari ini akan lahir generasi di mana pelajar-pelajar Indonesia yang berjati diri bangsa yang luar biasa. Yang hari ini hadir akan menjadi sangat luar biasa. Indonesia nggak akan pernah bisa dihancurkan selama memiliki Karakter building yang kuat, jati diri yang kuat, jati diri bangsa ini ada dua: agamis dan nasionalis. Jadi, selama rasa nasionalisme dan agamis itu muncul di jiwa, setiap jati, uh, manusia di Indonesia, maka nggak akan pernah bisa Indonesia ini dikuasai. Jadi, siapa pengkhianat bangsa? Mereka yang sudah kehilangan rasa nasionalisme dan merasa tidak punya tuhan. Mereka akan jadi mudah untuk menjadi pengkhianat bangsa. Tapi selama mereka masih punya Tuhan, mereka masih punya rasa nasionalisme, dia nggak akan pernah lepas bangsanya kepada siapapun. Dengan cara apapun, dengan harga berapapun. Maka sekali lagi, adik-adik kenali diri kita. Kenali bangsa kita. Bahwa bangsa kita ini dibangun oleh kekuatan pelajar. Dibangun Dipertahankan oleh kekuatan pelajar Ada Kita lihat uh, peta Ada kita dengar uh, Mungkin ada, ada juga pada mendengar yang namanya uh, Resolusi jihad Ada juga Yong nah, Dulu ada Yong Ada Yong ini artinya pemuda Yong Japa Yong Sumatra, Yong Ambon dan lain-lain Mereka bersatu padu mereka berupaya untuk menjadi satu kesatuan dengan satu tujuan, yaitu mempertahankan bangsa ini dari penjajah. Kenapa mereka bersatu? Padahal mereka berbeda-beda karena punya satu tujuan: mereka tidak mau dijajah, mereka tidak mau bangsanya dikuasai oleh orang lain. Itulah uh, sebelumnya tentang bagaimana pentingnya kita memiliki jiwa-jiwa kebangsaan. Tadi sangat luar biasa dua pemateri yang membicarakan tentang Pancasila. Jadi, jangan hanya berteriak "saya Pancasila", tapi kelakuannya tidak Pancasilais. Tidak perlu berteriak "saya Pancasila", tapi kelakuannya sudah Pancasilais, itu sudah lebih keren. Maka bicara pelajar adalah bicara peradaban masa depan. Maka pelajar hari ini, bagaimana bisa menjadi pemimpin di masa depan? Mau jadi pemimpin di mana? Di bangsa ini, maka bagaimana kuasai bangsanya, pahami bangsanya kenali bangsanya. Indonesia lahir dari orang-orang hebat. Sekali lagi kita bang perlu bangga punya undang-undang dasar yang sangat luar biasa yang sekarang juga mencoba dirongrong. Ada kepentingan-kepentingan luar yang ingin merongrong undang-undang dasar. Ada kepentingan-kepentingan luar yang ingin mengotori Pancasila. Selama anak bangsa masih memiliki jiwa agamis dan nasionalis itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena hari ini pun lahir lagi generasi pelajar-pelajar hebat Bangsa ini dimulai kekuatannya oleh pelajar Maka selama pelajar-pelajar kita Anda semua adik-adik saya yang saya banggakan Bisa menjadi lebih cerdas Maka Anda akan menjadi hebat Jadi diri Bangsa Kuatkan, kenalkan Karena barang siapa mengenal dirinya Maka ia akan mengenal Tuhannya maka kenali jati diri bangsanya, maka ia akan mengenal Tuhannya dan Tuhan akan ridhoi bangsanya untuk besar. Karena bangsa ini akan besar kalau personal-personal di dalamnya besar. Sekarang kita bicara cerdas. Tadi sebagai pelajar berkarakter Pancasila yang dipaparkan oleh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Rationo salah satunya adalah cerdas saya coba paparkan kata cerdas, Pak Haji. Ini nyambung banget kita hari ini. Cerdas yang C-nya adalah kreatif. Bagaimana kita menjadi pelajar yang kreatif. Orang yang kreatif itu orang yang bagaimana sih? Orang yang kreatif adalah orang yang memanfaatkan dengan baik apa yang ada pada dirinya. Karena semua itu adalah dia sadari bahwa itu miliknya. Jadi bukan kreatif kalau baru jajal sekali, terus nyerah. Nah, ini gagal. Terus, kalau kita bilang, "Ah, oh, udah nasib gue kayak gini." Kita, teman-teman, baru bisa mengatakan ketemu nasib kalau sudah pada upaya yang maksimum apa yang kita lakukan pada diri kita. Jadi, sukses itu adalah pemanfaatan maksimum apa yang ada pada diri kita. Jadi, kita coba lagi kalau jatuh, bangun. Gagal, coba lagi kan itu seling diutarakan oleh pelajar-pelajar kita, tapi cuma sampai pada kata-kata. Hari ini, ayo kita berubah, kita lakukan lagi. Jangan pernah menyerah, terus mencoba, terus mencoba, gitu. Karena e, bangsa ini besar, ya. Karena kreativitas, bahkan ada sebuah candaan. Belanda kalah. Gara-gara dikasih jamuan sayur rebung. Lalu, kok sayur rebung bisa bikin Belanda kalah? Iya, karena Belanda menikmati sayur rebung dan orang Belanda bilang, ini sayur enak sekali. Apa namanya? Rebung. Apa itu rebung? Rebung bambu muda. Uh, Indonesia hebat. Yang muda begitu enak. Tuan moyang tua? Iya, maka dikeluarin bambu runcing. Matilah komandan Belanda pada waktu itu. <tuh> Jadi, sekali lagi, kreatif. Loh, bambu runcing logikanya nggak akan bisa melawan senjata yang luar biasa. Tapi bagaimana kreativitas seorang Jenderal Sudirman dengan para jenderal-jenderal lainnya? Tanpa senjata mereka bisa merebut banyak senjata karena dalam peperangan itu salah satunya adalah merebut apa yang berhasil direbut dari lawan yang sudah dia kalahkan. Itu terjadi pada zaman dari zaman dulu perang sampai sekarang. Jadi kalau kita e, pakai kalung, kalungnya bisa dikuasai oleh lawan kita ketika kita mati. Nah, bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata-senjata uh, yang luar biasa karena sebuah kreativitas. Ada ketapel, ada sumpit, ada apapun senjata-senjata tradisional itu. Itu adalah buah karya kreatif. Jadi pada diri kita Adik-adik, pada diri saya, pada diri Adik-adik semua lahir, mengalir jiwa-jiwa kreatif dari orang tua kita. Maka selayaknya generasi Indonesia harus jauh lebih kreatif harus jauh lebih hebat. Lanjut. Bicara cerdas, yang kedua adalah E. Ipot, upaya. Nah, mengenai ipot, mengenai upaya ini adalah tergantung sebagaimana kita bisa mengatur emosi kita. Nah, terkadang kita ikut-ikutan seperti sekarang misalnya. Demo, semua ikut demo. Senang ikut demo karena nggak belajar karena daring sekolahnya jadi ketika ada aksi yang bersifat e, fisik mereka ikut tanpa dicari tahu dulu untuk apa demo itu baginya manfaatnya seperti apa dan lain sebagainya ini harus kita kontrol dengan baik ah jangan sampai kita ikutan woi 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 ketika ditanya ngapain lo ya gue ikut ikutan aja ah ini yang yang e, upaya yang salah Indonesia ini tidak boleh dibangun oleh otot, karena kalau bicara zaman otot, bicara zaman kekuatan dinosaurus dulu pernah menguasai bumi, tapi hancur karena semuanya berperang kekuatan otot. Maka manusia diciptakan sempurna, ada otak, bukan hanya otot. Bagaimana ototnya bisa dikuasai oleh otaknya, dan bagaimana juga emosinya bisa terkuasai dengan baik, maka... Kalau pikiran kita dikuasai oleh perasaan, langkahnya pasti buruk. Tapi kalau perasaan dikuasai oleh pikiran, maka langkahnya akan jauh lebih baik. Jadi, orang yang hebat adalah orang yang pandai dalam kesabaran. Jangan cepat terpengaruh oleh berita-berita. Pelajari dulu dengan baik. Layak tidak untuk kita share lanjutan. Layak tidak untuk kita komentari. Yang pada hari kita ikut berkomentar buruk, yang ternyata itu adalah berita hoax. Jadi sekali lagi semuanya tergantung bagaimana upaya kita untuk meraih apa yang kita mau capai karena nothing possible in the world teman-teman. Tapi yang kedua, semua yang ingin upaya itu harus dikuasai dengan emosi yang terkontrol. Karena manusia yang pandai dalam kesabaran, ia akan pandai dalam segala hal. Lanjut. Lalu R-nya adalah reliable. Reliable artinya diandalkan. Bagaimana untuk bisa diandalkan? Maka harus likable. Dia harus disukai. Bagaimana untuk bisa disukai? Maka lakukan sesuatu yang baik. Jadilah orang baik, berteman kepada teman-teman yang baik, menjaga kata-kata yang baik. Karena kata-kata kita akan menghancurkan kita juga. Jadi, likable. Bagaimana untuk bisa disukai? Kenapa harus disukai agar kita bisa diandalkan oleh orang lain? Kenapa uh, harus disukai? Karena kalau sudah disukai, orang akan tahu tentang kita, orang suka dengan kita, akhirnya orang akan bisa mengandalkan kita. Kenapa harus menjadi orang yang diandalkan? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Maka jadilah pelajar yang baik, pelajar yang baik yang bagaimana yang disukai oleh guru, disukai oleh orang tua, disukai oleh lingkungan. Pelajaran yang tiba tidak baik tentu kebalikannya tidak disukai oleh guru karena masuk semaunya pakaian seberantakan kata katanya kurang sopan begitu juga di lingkungan kerjanya ikutan tawuran dan lain sebagainya jadi bagaimana untuk bisa diandalkan pada generasi bangsa hari ini bagaimana bangsa bisa mengandalkannya orang dia tidak mampu menguasai dirinya kok maka jadilah orang yang disukai Bagaimana agar disukai? Sukai orang lain, sukai kehidupan itu. Maka sukai diri sendiri. Maka Anda akan bisa diandalkan. Belajar, belajar, belajar dan belajar. Jadi orang yang diandalkan ini adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena orang ini adalah orang sukses. Baru dia bisa diandalkan. Kalau dia sudah disukai dan bisa diandalkan, berarti dia sukses. Lanjut, Bang. Nah, rumus sukses. Apa sukses itu? Sukses itu adalah no excuse, no buffer. Jadi ada adik adikku sekalian, siapa yang ingin sukses? Saya. saya. Siapa yang ingin sukses? Saya. Orang sukses, no excuse, no buffer. Apa excuse? Misalnya, Anda sudah bilang, besok saya akan datang pagi-pagi. Tiba-tiba besok datang telat. Lalu Anda bilang, Allah yang lain juga banyak yang telat. Ini namanya excuse. Permisif. Indonesia memang negara yang permisif. Saya pernah, ada satu tempat kami di, di daerah Karawang itu adalah campnya kampus, yayasan sengaja bikin buat buat kelas nya Itu ada orang luar negeri, negaranya Korea, dia bekerja di Karawang itu, setiap Jumat, Sabtu, Ah, itu dia libur. Itu dia naik gunung, masuk ke tempat orang. Tidak ada kata permisi dia main buka aja apa, tempat makannya dia duduk. O, sekalipun ada orang Indonesia di situ. Ada penduduk asli di situ. Mungkin excuse me atau apa, nggak ada. Dia buka dan makan saja. Coba dibalik kalau posisinya. Kita di negaranya. Udah luar biasa itu perlakuan mereka terhadap kita. Tapi... Orang-orang kita ah biarin aja lah katanya. Udah mesti udah-udah begitu dia mah nggak punya bahasa gitu. Karena nggak punya bahasa itu kata orang kata orang kampung situ tuh maksudnya nggak ada kata-kata atau sikap kayak permisi atau apa mereka lakukan itu luar biasa. Nah, jadi jangan mentang-mentang Indonesia ini negara yang permisif terus segala sesuatu demi kesuksesan pun kita permisif, nggak bisa. Untuk sukses tidak ada kata permisif sukses kalau kita akui kita salah kita terima salah dan minta maaf itu orang sukses jadi kalau e, anda mendaftarkan diri ke sekolah berarti kontraknya anda lulus dari sekolah tersebut kontraknya anda lulus di sekolah tersebut lalu perjalanan untuk nyampe perjalanan kontrak itu seperti apa maka harus datang, harus belajar, harus pakai pakaian seperti ini, harus mengikuti pelajaran. Itu adalah bagian dari rule kontraknya. Kalau mau sukses di sekolah itu, ya nggak ada excuse. ini kadang-kadang teman-teman, adik-adik kita ini mencari teman yang salah, yang sama-sama melakukan kesalahan. Ini bentuk excuse tadi. Kalau mau sukses, naik excuse the baper. Baper, bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar protes, bentar-bentar, ah, nggak akan bisa sukses. Karena orang yang sukses itu tadi no excuse, no baper. Jadi sukses itu no excuse, no baper. Jadi kalau teman-teman mau sukses, maka jangan pernah ekkius, jangan pernah baper. Jelas harus. Uh, Dua ini bisa hilang dari pelajar kita, maka pelajar kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Pak. Kenapa? Karena pelajar kita ini begitu mudah untuk lapar, begitu mudah untuk equus. Nah, yang berikutnya ini. Jadi kalau saya tanya barangkali ada yang bisa jawab di sini, ada enggak kelas 11? Angkat tangan. Ada enggak kelas 10? Angkat tangan. Oh, Oke, okay. di depan saya ada yang kelas 10. Oh, 11. Baik, kelas 11. Saya mau tanya. kalau 5 tahun ke depan Anda kelas 11 kan. Oke. Okay. Kalau 5 tahun ke depan Lima sampai sepuluh tahun ke depan, first dreamnya apa? Hah? Masuk IPTN, woi, kamu? Kuliah, kamu? Sama, kuliah juga. Kamu kelas berapa? Kelas sebelas. Lima sampai sepuluh tahun ke depan, first dreamnya apa? Kuliah. Nah, ini bukti uh, bahwa teman-teman tidak menyadari betul posisi hari ini maka tidak memiliki direction clear tidak punya arah yang jelas kalau ditanya 5 sampai 10 tahun ke depan the first nya apa lulus sekolah nggak mungkin bisa kuliah kalau nggak lulus sekolah ini kalau di kelas saya tanya ada yang jadi pengusaha kalau mau jadi pengusaha ngapain sekolah pergi ke pasar Beli singkong, dibikin keripik, kasih belado, atau kasih gula, atau kasih apa gitu, dibungkusin, masukin ke warung-warung, jadi pengusaha. Daripada sekolah, yang ada ngomel mula sama orang tua ngomel mau guru. Kalau cita-citanya first dreamnya adalah jadi pengusaha. Terus kadang-kadang jawabannya, jadi orang sukses itu bahasa-bahasa majemuk yang tidak jelas. Maka menjadi seorang pelajar yang cerdas adalah harus jelas arahnya. Jadi kalau ditanya 5 sampai 10 tahun ke depan, first dreamnya apa? Tahun berapa? Nah, harus jelas, sekarang 2022. Lulus dari 2024. Coba cek. Periodenya 2023-2024. Iya kan? ya. <BClies> Jadi harus jelas itu dulu. Baru setelah itu yang kedua daftar kuliah. Mana tujuan kuliahnya harus jelas. Jangan kalau mimpi sama hayalan itu beda tipis. Tapi kalau mimpi jelas arahnya dia bermimpi lalu bangun dan mewujudkannya. Kalau berhayal sudah setelah plung cebok keluar selesai. Itu berhayal. Jadi sekali lagi teman-teman, mulai hari ini kalau Anda cerdas, Anda ingin cerdas, ingin disebut jadi orang cerdas, punya arah yang jelas. Lanjut Nah yang berikutnya, hal terpenting untuk menjadi pelajar yang cerdas adalah accountable. Bertanggung jawab. Bagaimana Anda harus bertanggung jawab terhadap tugas Anda sebagai pelajar. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab sebagai tugas Anda sebagai anak? Bagaimana Anda harus bertanggung jawab sebagai uh, anak bangsa? Yang terakhir dan terpenting, Anda harus sadar bahwa Anda adalah hamba Tuhan. Jadi, bagaimana bisa bertanggung jawab untuk itu semua? Kalau bisa, maka Anda adalah orang cerdas. Jangan ketika Anda gagal, Anda menyalahkan, "Ya, gurunya susah." Anda menyalahkan Allah ini online terus. Gitu. Anak-anak sekarang nih lucu, Pak. Pak Haji, pelajar kita dan mahasiswa kita ini kalau ujian pengennya online, offline. Kalau ujian pengennya offline. Tapi belajar pengennya online. Karena dia bisa sambil tiduran, bisa sambil main game. Pelajar-pelajar kita tercetak selama pandemi ini menjadi pelajar yang kehilangan nilai-nilai kejujuran. Dia pasang DP-nya oke, okay, pedal dia main handphone di sebelahnya. Ketika di absen sama ibu siapa? Sama belis di absen. Ada bu! Karena dia speaker, tangannya megang yang lain. Kalau dibiarkan, maka bangsa ini akan kehilangan generasi yang luar biasa. Wah, wow, luar biasa. Dimana kita belajar dari dulu. Bersifat langsung dan e, memiliki jiwa-jiwa behavior dari guru yang luar biasa. Jadi, ya, kasihan kalau didiamkan, maka akan kehilangan karakternya. Jadi, sekali lagi, bertanggung jawab. Kenapa orang yang bertanggung jawab berarti orang yang berkualitas? Teman-teman, orang yang berkualitas itu tetap melakukan sesuatu yang baik, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Ini yang berkualitas. Jadi pelajar yang cerdas itu pelajar yang berkualitas Maka gurunya lihat enggak dia di rumahnya sedang seperti apa Dia akan berusaha menunjukkan bahwa seakan-akan gurunya ada di hadapannya Dia seakan-akan berada di depan kelas Itulah ciri-ciri orang yang berkualitas Dia memiliki nilai tanggung jawab gitu, Lanjut Pak Yang terakhir S nya adalah sepenuhnya hadir. Ketika e, saya belajar Heho di Jepang, saya kebetulan dapat bonus dari dunia pendidikan, saya menikmati ke Jepang dari dunia teater belajar ke Jepang. Di sana saya pelajari Heho. Ternyata satria Jepang itu sepenuhnya hadir dalam segala hal. Sebagai seorang satria dia harus hadir sepenuhnya. Maka di orang Indonesia Agak berat juga sih kalau ngikutin budaya Jepang Jadi kalau dia izin sama bosnya eh, Makan Ya dia makan Kalau kita Mana kamu? Salat bu Kan tadi udah bel Iya tadi makan bu Antri dan lain sebagainya Iya kan? Banyak gak alasannya kita? Belum lagi kalau sudah bekerja Merokok dulu Apa dulu Nah maka, beda Jepang itu besar karena rasa nasionalismenya. Jadi, bangsa Indonesia akan besar kalau rasa nasionalismenya tinggi. Jadi, Jepang itu besar dan beberapa negara yang kita bisa saksikan karena rasa nasionalismenya yang tinggi, maka dia akan menjadi bangsa yang sangat besar. Lihat Jepang. Dari zaman saya belum direncanakan sudah ada Toyota bu Sampai hari ini masih ada Toyota kan Betul gak? Wah oh, hebat Kenapa? Karena mereka tadi Yang pertama dimunculkan adalah rasa nasionalisme kebangsaannya Maka mereka harus hebat Belajar dari mana saja mereka harus belajar Tapi untuk membuat hebat negaranya Anak bangsanya Maka kalau kita belajar ke Jepang Itu selalu ada yang namanya Tiap tahun itu reinstall gitu seperti seperti itu. Jadi apa tujuan kamu? Mau apa kamu? Itu selalu kayak begitu. Nah, di sana yang saya pelajari adalah sepenuhnya hadir. Maka untuk menjadi cerdas, untuk menjadi hebat menurut saya yang S-nya adalah sepenuhnya hadir. Kita sebagai muslim nih, teman-teman di Ramadan ini ada yang berpuasa bukan hanya berpakaian muslimah sayogianya, tapi juga sepenuhnya hadir bahwa Tuhan itu ada maka tidak akan ada yang namanya berani ngumpet-ngumpet kepala nggak ada kaki kelihatan ya kan atau dan lain sebagainya maka sepenuhnya hadir untuk Tuhan sebagai hamba sepenuhnya hadir buat orang tua ketika di rumah karena kita anak maka menjadi anak yang baik sekalipun orang tua tidak ada dimanapun menjaga nama baik orang tua menjaga nama baik sekolah sama dengan menjaga nama baik bangsa Kenapa? Karena dia menyadari bahwa adanya tuh, Tuhan. Maka sepenuhnya hadir untuk Tuhan, sepenuhnya hadir untuk bangsa itu akan berperilaku kepada baiknya perilaku kita, hadir sepenuhnya sebagai pelajar Indonesia yang sebaik-baiknya. Itu saja teman-teman, jadi saya ulang bahwa untuk bisa cerdas kita perlu kreatif, punya upaya effort dan menguasai emosi dengan sebaik-baiknya. Uh, reliable bagaimana bisa diandalkan untuk bisa diandalkan maka perlu untuk menjadi orang yang disukai yang berikutnya orang yang disukai itu orang yang bisa diandalkan itu adalah orang yang sukses karena kesuksesannya bisa ditiru oleh orang lain orang sukses itu no excuse no buffer nah, yang berikutnya arahnya jelas memiliki direction clear punya arah yang jelas punya tujuan yang jelas jangan ah gimana nanti nanti harus bagaimana itu yang harus kita lakukan teman-teman untuk menjadi orang yang cerdas dan sukses yang terakhir e, bertanggung jawab dan sepenuhnya hadir untuk hidup anda sukses buat ada di semua semoga anda tidak puas dan mau bertanya kepada Haji Rationo terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Hadi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentunya Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Pak Ade mohon dipin untuk sekolah yang saya sebutkan. Untuk yang pertama SMA 1, masih hadir SMA 1? Oh, oke. Okay. SMA 1 boleh di unmute kalau Ibu menyapa SMA 1, jawab gaspol ya. Gaspol gitu ya. Ini udah siang. Lagi semangat-semangatnya ya, walaupun sedang puasa. Siapa SMA 1? -si. Oke, SMA 1 Gaspol Oke, okay, baik Berikutnya SMA 4 Mohon dipin <tuk tapping> Tidak ada ya. <Rutai reporting> SMA 4 ada studionya atau bareng-bareng? Kalau bareng, 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 SMA bareng, Oke bareng, yes. seru-seru SMA SMA berikutnya SMA bareng, bareng, ada studionya atau individu join zoom-nya bareng, <guluh> bareng, <guluh> bareng, <guluh> ada. Siap ya SMA 25. Silakan untuk on cam yang masih off cam. SMA 25. SMA 25. Oke, okay, baik. Berikutnya SMA 30. Ada studionya atau individu? Oke, baik. SMA 30. Gaspol. 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 Oke, okay, baik. Satu lagi SMA 7. Ada pesertanya? Individu, Bu. Oh, individu. Oke. Okay. Baik, SMA 7 siap. SMA 7. Gaspol. Oke, okay, baik applause untuk seluruh peserta dari SMA 14725 dan 30. Inilah Bapak Haji Rationo, Bapak Hadi. Mereka lah generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kemudian. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta webinar bagi yang akan bertanya langsung raise hand saja. Silakan dipersilakan. SMA 1 perwakilannya SMA 4, SMA 7, SMA 25 dan 30 silakan perwakilannya Baik. Boleh dari sudut SMA 1 ada perwakilannya? Perwakilan Sudin boleh, Bu. Bo. Oh, boleh, boleh. Sudir. Baik, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, Bani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak eh, kepala apa? narasumber, eh, kepala untuk apa? Eh, Kasuk, bukan tadi yang mewakili bapak bagian yang saya hormati dari apa eh, bagian politik ya dan bapak eh, Baktis Bangko, DKI ya bapak ide Wasbang, kemudian bapak ibu dan eh, terutama bapak dr rationo ya sebagai narasumber dan juga narasumber yang lain bapak ibu kepala sekolah yang hadir atau bapak ibu guru anak, -anak yang saya banggakan alhamdulillah Iropil alamin satu kolaborasi yang sangat apik itu ya bu Elis ya, kemudian bapak. juga eh, tentu saja profil pemuda Pancasila atau profil pelajar Pancasila itu saat ini menjadi target atau sasaran hasil pendidikan di sekolah di kurikulum merdeka. Ya, kalau di kurikulum 2013 memang ada apa namanya kompetensi inti satu kompetensi inti dua tiga empat gitu ya nah satu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya tetapi di kurikulum merdeka anak-anak memang diharapkan mempunyai kemampuan eh, satu tetap eh, menjalankan agamanya masing-masing sehingga target menjadi orang anak-anak yang bertakwa ya itu menjadi target di dalam kurikulum merdeka, kemudian mandiri, cerdas, dan lain sebagainya. Ada enam. Jadi, satu kebanggaan dari dinas pendidikan karena dibantu untuk mendapatkan perkuliahan kuliah terbuka dari para ahli yang pada hari ini dipilih perwakilan enam sekolah yang ada di lima sekolah yang di JP1 maupun JP2. Jadi kami tentu mengucapkan terima kasih dengan apa ya penghargaan yang tinggi pada